Apakah benar usia 14 tahun anak-anak mulai memiliki sifat stabil atau tidak stabil? Bagaimana cara mengatasi dan menasehatinya, Dok? Justru 14 tahun ini nggak stabil. Ya, mulai dari 12, pokoknya anak perempuan mulai mens pertama, kemudian pas usia-usia 6 SD, SMP, ini kan masuk remaja ya. Remaja nih, ini nggak stabil dia. Dia hormonnya naik turun. Ya, nah, tadi kalau yang anak perempuan tadi, saya sudah kasih tipsnya ya, mudah-mudahan sama. Nah, kalau anak laki bagaimana? Anak laki juga gitu. Anak laki pada saat dia sudah 12 tahun ke atas, sudah mimpi basah, SMP, SMA, dia testosteronnya tuh, hormon laki-lakinya tuh banjir. Sifat dari testosteron itu agresif. Agresif. Tapi di sisi lain, sifat si testosteron ini ada namanya vasopresin, hormon pangeran, dia juga lembut sama perempuan. Ya, sampai punya anak laki-laki. Ya. Nah, kalau lagi agresif dia, dia nggak suka ditekan-tekan. Ya, ayo nak makan nak, ya bun. Ayo makan nak, iya nanti bun, aku lagi ngerjain. Ayo makan nak, iya bun. Kadang-kadang anak laki-laki teriak kayak gitu. Kenapa? Karena testosteronnya banjir di otaknya itu agresif. Kadang dia kaget, kok aku kayak gini ya? Orang tua juga kaget. Ini anak waktu SD kok baik, kenapa sekarang dia begini? Ini kalau nggak ngerti, yang sering disalahin sekolahnya nanti. SMP-nya nggak bener nih. Bukan SMP-nya. Ini masa-masa hormon yang ada di otaknya banjir. Wah, menurut Fadli itu SD-nya bagus. SMP-nya kok bikin anak-anak kayak gini? Bukan gitu. Ya, bukan gitu. Makanya saya nih kalau ada guru-guru SMP, mana ada guru-guru SMP, pokoknya angkat tangan. Selamat ya Bapak Ibu ya. Hebat tuh guru-guru SMP. Kita aja punya anak satu remaja udah sakit kepala. Guru SMP itu ngadapinnya sekelas berapa orang itu balik kelas SMP. Karena ini nggak mudah guru-guru SMP. Anak-anak remaja dini itu dia baru awal-awal merasakan hormon naik turun. SMA masih udah agak enakan. Mahasiswa nanti mahasiswa udah lebih enak lagi. Kenapa? Dia sudah 6 tahun merasakan setiap bulannya naik turun hormon. Kalau anak laki-laki dinasihatin gimana Bu Aisyah? Gampang kalau anak laki-laki. Nasehatin sambil makan. Ya, siapa yang punya anak laki-laki boleh angkat tangan. Saya pengen tahu, ada yang punya anak laki? Alhamdulillah, Bu Puri, Bu Yuli, siapa lagi? Bu Elan, siapa lagi nih? Ya? Bunda, wah, Bunda Ciko. Anak laki banyak ya, Bu? Ada berapa anak laki?